Kalau data yang saya terima itu kurang lebih 5.000 ya, masyarakat yang sudah vaksin tapi tidak bisa diinput karena tidak ada memang NIK, tidak ada KTP, atau NIK-nya error atau tidak terbaca di sistem, ya itu cukup besar ya. Dari selama satu tahun ini 2021 kita itu sudah sekitar 5.000 lebih ya capaian penduduk yang sudah divaksin tapi tidak terinput. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.